everyone, hari ini kita akan masak daging lembu dalam ketuhar. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daging lembu yang dihiris, bawang putih, tandus peri-peri sauce extra hot, thyme dan rosemary. Seterusnya, saya dah hiriskan daging. Sekarang saya dah marinate selama 15 minit. Sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan untuk marinate. Nombor 1, Nando's peri-peri sauce extra hot. Nombor 2, bawang putih. Nombor 3, thyme. Nombor 4, rosemary. Dan jangan lupa garam secukup rasa. Untuk marinade, kita perlukan rosemary dan thyme. Jangan tumbuk atau potong. Taburkan aja ke dalam daging. Tuangkan sedikit minyak zaitun kepada daging sebelum memasak. Jika anda tidak mempunyai minyak zaitun, anda boleh guna minyak masak biasa. Hati-hati, jangan tuang terlalu banyak minyak zaitun. Sebelum memasak, panaskan ketuhar kepada 200°C selama 10 minit yang pertama. Turunkan suhu kepada 150°C. Masak selama 20 minit. Itulah dia, mild spicy beef. Thank you guys for watching my video. Enjoy.